What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Um, what am I supposed to say? I'm supposed to say um, we're gonna lose Game Five. No, I'm not gonna never say that. Um, Michael Parsons, you know, he was rocking the AE ones, and I told him he wears a size 14. I will bring back some nice shoes for Game Six. That's what I told him. <laughs> down 3-1 bro this is this is perfect bro i told you i told you to there go. Go. we ain't got we good night down we got we, we playing we playing free we ain't got nothing to lose Yo, what if time would get? And this is why we love Anthony Edwards. Down 3-1, masih trash talking, masih banyak ngomong, masih banyak baca. Tapi dia bilang kok oh, down 3-1 juga katanya perfect, guys. <laughs> what do you mean, Edman? Down 3-1 ini udah suram ini, suram banget. Tapi eh, I love the confidence though, from Edman. Dan itu menurut gue ya bener siapa yang dia bilang. Kalau Minnesota, mungkin sekarang ini mainnya sangat free dan juga no pressure karena all the pressure is on the down. Dallas Mavericks bisa close out the series. Iya, yeah, lucu aja sih udah gitu main setelah game, setelah press conference dia juga ngelihat Michael Parsons ya pakai jersey Dallas Mavericks. <laughs> Berarti ini admin baik ya. Dia nggak pandang bulu tuh siapa. Dia pakai jersey apapun nggak apa-apa Tetap akan baik sama orang. Uh, dia foto bareng sama Michael Parsons kemarin ini after the press conference dan itu agak unik ya. Ini jujur gue pertama kali lihat sih ada IG-nya tim NBA yang ngepost orang dengan jersi lawan. <laughs> Kayaknya gue belum pernah lihat itu sih, jujurnya. Um, ya, yeah, tapi Ant-Man juga udah menjanjikan Michael Parson nanti di game ke-6. Dia akan bawain sepatu AE1 for him. So, kita lihat ya apakah Ant-Man bisa memenuhi janjinya atau tidak. Karena seperti seri sebelumnya, dia kan sempat ngomong tuh ke staffnya. Dan bernama, I will see you in game 7. Dan ternyata kejadian beneran. Jadi, kita lihat nih apakah history gonna repeat or not this time untuk Ant-Man. Tapi, hey, finally though, Ant-Man and Cat Kemarin showed up Apalagi lunch time Untuk Minnesota Timberwolves Dan mereka Masih bisa menyambung hidupnya Untuk bertanding lagi Di game kelima besok pagi ini And our love of fellow body Jalen Brown Finally won something Kemarin ini Dia berhasil kepilih Jadi The Eastern Conference Finals MVP Dan Boston Celtics Already on their way Untuk masuk ke NBA Finals Dan itu adalah topik kita Untuk last time hari ini Dan guys Gue mau bilang Thank you banget Kepada Junior NBA Asia dan juga NBA Indonesia yang sudah memberikan gue kesempatan seru banget untuk bikin konten bareng our boy Mas Joyo Marquis Bolden dan juga Grant Williams from the Charlotte Hornets asli main-main seharian mereka sih ketawa doang guys apalagi Grant Williams gue lumayan kaget sih dia orangnya lucu banget dan juga memang seseru itu aja sih apalagi waktu bikin konten snack makanan oh my god that was so funny so ditunggu aja untuk kontennya di Instagramnya NBA Indonesia tapi gue main juga bikin Content a day in my life Behind the scenes saat gue lagi bikin konten bareng sama Marquis dan juga Grant Williams Jadi itu eksklusif hanya untuk member saja guys Jadi langsung gas Gas klik join guys di bawah <laughs> Daftar jadi member untuk support channel ini uh, Kalian bisa masuk ke tier 30 ribu Kalau masuk ke tier 30 ribu kalian bisa mendapatkan eksklusif konten Serta masuk juga ke our eksklusif discord server Jadi guys jangan lupa ini seru banget loh kontennya apalagi ada Andovi Andovi juga main ngakak banget sih kita ngomongin tentang Cancun bareng-bareng sih jadi nggak bakal rugi guys ya so big thank you though to all my members and of course juga thank you so much semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton Time Out hari ini I really appreciate you Gue kayaknya hari Sabtu itu gue akan bikin konten lagi sama mereka mungkin untuk liput uh, aktivitasnya mereka bersama Junior NBA uh, di pass Fest and of course hari Minggu kayaknya gue udah decide guys. Kayaknya hari Minggu gue nggak jadi ke Bandung guys. Mohon maaf kayaknya ini momentumnya momentumnya itu kelihatannya ada di game KBS melawan Pelita Jaya. Kelihatannya momentumnya ada di situ karena KBS kemarin baru aja extend 16 nih, 16 game winning streak setelah mengalahkan Bali United secara dramatis terakhir itu Nuke berhasil melakukan steal terhadap uh, Abraham Wenas for a layup untuk bisa seal the game. So, kelihatannya kayak semua orang besok hype-nya ya menurut gua hype-nya hari Minggu itu akan menonton Pelita Jaya melawan Kesatria Bangawan Solo Let me know in the comment. I think that will be the right game do. I think apalagi ada beberapa mungkin special guest yang akan datang di hari tersebut. So ya, yeah. itulah sedikit opening dari gue. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk jangan lupa untuk nonton secara full, jangan lupa untuk comment juga. And let's have some fun and let's start our class. Berita pertama kita akan mulai dari tim favorit saya Los Angeles Clippers. Ty just secured the bag, yo. <laughs> uh, Clippers perpanjang kontraknya Ty selama lima tahun untuk 70 juta US dollar, man. Ini like Monty Williams money kali ya. Ini kayak sebentar lagi sih dengan TV deal yang baru sih. Kayaknya even pelatih aja bisa 20 juta US dollar setahun. As wild bro, that is wild. Tapi Uh, dia akan menjadi pelatih salah satu menjadi salah satu pelatih yang paling mahal di NBA next season. Tapi nah, emang jujur, jujur juga gak banyak pilihan sih siapa yang bisa menggantikan dia dan juga siapa yang akan bisa lebih bagus seperti Ty Lue kalau menangani uh, Los Angeles Clippers. Jadi I don't really mind with this decision from uh, Steve Ballmer uh, dan juga Lawrence Frank. Tapi Uh, Clippers juga menurut gue kayaknya kalau udah pindah stadion nanti kan ke Intuit Dome itu kayak nggak mungkin juga mereka masuk ke fase rebuilding. Kok nggak nanti gimana guys mau balik modalnya guys? Kok nggak bisa jualan tiket jadi kelihatannya mereka akan run it back with the same group with Kawhi, uh, James Harden, Russell Westbrook dan juga mungkin Apple Paul George kalau dia pengen resign sama Clippers. Oh, uh, Paul George 50 million a year. That's gonna be steep, yo. Gotta be steep, though. I don't like that number for Paul George. I love you, PG, but uh, that's a little bit too much for you, but kalau dilihat kayak gini sih, kalau dilihat kayak gini, katanya lima tahun ke depan pun kayaknya Clippers gue akan susah ya untuk masuk ke NBA Finals, guys. Jadi kayak lima tahun ke depan ini. Pasrah, pasrah, pasrah Dan kayaknya akan menderita Dan kayaknya harus siapin skit-skit ya Siapin gimmick-gimmick uh, Untuk di time out sih kayak beberapa tahun ke depan ini Tapi... Eh uh, Steve Ballmer juga kelihatannya mau kasih Tyloo uh, kontrak besar ini biar dia juga kelihatannya nggak ke Lakers <laughs> biar nggak ke Lakers bye bye Lakers bye bye Phoenix Suns kayak Phoenix Suns juga sempat mau ambil Ty Loo, jadi um, ya yeah, buzz buzznya untuk JJ Redick ke Lakers sekarang ini semakin besar saja guys jadi ditunggu ya kayaknya beberapa hari ke depan akan ada announcement nih untuk pelatihnya Lakers dan ya yeah, kalau untuk kita fans Clippers kayak penderitaannya akan semakin panjang <laughs> ngomongin Lakers Bronny James, finally uh, dia akan masuk ke NBA Draft. Jadi hari ini tuh hari terakhir untuk bisa withdraw uh, your name dan balik lagi ke college dan akhirnya. Brownie James sudah memastikan dirinya akan ikutan NBA draft tahun ini. So, we're gonna see Brownie guys. We're gonna see Brownie in the NBA dan akhirnya mimpinya King James akan tercapai musim depan ini untuk bisa bermain di NBA bareng bersama anaknya. Okay? Walaupun kita nggak tahu apakah satu tim atau tidak, but at least they're gonna be in the NBA in the same time, I can guarantee somebody gonna draft him. Guarantee. Guarantee. going then draft Modi Round Sato, Modi Round 2 Somebody gonna take a chance on Brony. I'm really gonna be a great role, uh, role player. I think he's very athletic, he's very smart, I think he's very disciplined too. So, any team that gonna draft Brony. itu kayak stoknya akan naik juga dan juga of course gonna get a lot of attention so ya yeah, itu sedikit aja sih berita dari NBA lagi nggak banyak banget sih jadi itu aja dan sekarang kita akan langsung pindah ke game Boston Celtics lawan Pacers di mana yang mantap sih emang fansnya Boston Celtics ya mereka udah lolos timnya ke NBA Finals sekarang ini Celtics lolos ke Finals setelah nge-sweep uh, Indiana Pacers 4-0 di Eastern Conference Finals uh, di game keempat kemarin Celtics kembali lagi comeback uh, di menit-menit akhir untuk menang 105 102 uh, Celtics kelihatannya Season ini di playoff kayak masih undefeated ya Untuk on the road uh, Tapi Indiana Pacers is The biggest choker in the playoff Menurut gue itu gimana caranya 3 menit 30 detik itu nggak nge-score sama sekali playing at home dan juga playing in elimination game. Uh, mereka padahal sempat leading 98-90 di 5 menitan terakhir. Doesn't make sense at all, sih. <laughs> dan juga, biasa lah. Ricardo nggak pernah manggil time out. Doesn't matter kalau time out, men. Kemarin juga, dan gue gak ngerasa, kayak gue nonton 3 dari 4 game itu sama gitu, sih. <laughs> Yang kelihatan, karena, ya, lagi-lagi, si Indiana Pacers nggak bisa close out the game dan juga kalahnya tuh di menit-menit akhir aja ya dan Kelihatan juga kayak mereka udah gak mau balik lagi sih ke Boston. Mereka udah males sih terbang lagi ke Boston. Jadi pengen cepet-cepet liburan aja lah ya. Uh, but super happy though for our love of fellow buddy Jalen Brown. Uh, yang bisa mendapatkan Larry Bird Eastern Conference Finals MVP kemarin ini. Tapi JB menurut gue layak banget sih untuk mendapatkan trofi tersebut. Uh, dia bikin 3 three big plays down the stretch. Yang pertama, of course, dia scored on a step through over Obi Chopin. Setelah itu, defensively juga dia ada block on Andrew name hard. Dan the biggest play, probably, ini adalah dia ngoper temennya, itu Derek White for the game-winning three-point shot kemarin ini. And I think that was a smart play, though. A smart play for uh, from JB, dan itu bisa lihat adalah maturity-nya JB sekarang ini. Uh, tapi, happy banget lah melihat dia akhirnya menang sesuatu um, di interviewnya pun dia juga mengakui kalau dia sempat kaget dia menang uh, trofi MVP-nya karena he said he never win shit <laughs> um, di game kemarin JB 29 poin 6 rebounds dan juga 3 steals uh, langsung dikasih joget lah Vela dikit lah main di locker room sama dia ya dan selama series ini -seri, tapi JB konsisten banget di game satu, kok dia yang hit the three point shot ya untuk uh, first the overtime if I'm not wrong, yeah. And then yeah from the corner over master uh, over siakam, ha. Itu ingetan gue. Ah, uh, yeah and then JB selama series ini average-nya adalah 29,8 poin per game while shooting 52%. Uh, kemarin juga King James sampai kasih dia selamat uh, di twitternya dia. Um, ya kemarin ini pas gue lagi interview uh, Grand Williams itu ya, sebenarnya gue sempat kepikiran gue mau nanya Grand, kan JB pernah kesini nih tau gue lah kira-kira lah ya semoga inget sih <laughs> kalau lupa sih tankinnya ya, ya. gue mau bilang pada Grand, can we facetime him tapi kemarin ini pas gue lihat wah Kayaknya masih setengah lima pagi di Boston nih, jadi kayak nggak mungkin kita FaceTime si JB setengah lima pagi ya di Boston. Jadi uh, mungkinlah kesempatan berikutnya mungkin kalau gue lagi sama Grand William, siapa tahu jamnya di Boston lebih bersahabat. Gak tahu kita bisa tuh FaceTime JB. Tapi uh, Jason Cedar, Man gila sih ini orang juga lagi on roll ya yeah. and on a mission probably JT. Uh, jadi hampir triple double lagi, main dengan 26 poin, 13 rebound dan juga 8 assist dan Joe Holiday had another excellent game, game ini dengan 17 poin juga 9 rebounds uh, but 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 the X factor do ini adalah Derek White with his defense though defense yang ngeri sih Derek White sih dia itu 5 steals dan juga 3 block shots And this is the guy that could really help the Celtics win the championship this year menurut gue. Dan belum lagi, dia juga main itu nyetak 16 poin. Dan sekali ini Boston bisa istirahat cukup lama, mereka bisa istirahat sekitar 9 hari untuk nungguin pemenang dari Dallas dan juga Minnesota Timberwolves. Uh, untuk Kristaps Porzingis, karena ini statusnya masih unclear, masih belum tahu apakah dia bisa main atau tidak di game One of the NBA Finals, tapi yang pasti NBA Finals kali ini pressure akan tinggi banget untuk Celtics. Untuk Celtics, excuse me, um, yeah, pressure untuk Celtics akan akan banget to get it done dan juga mendapatkan banner 18. Uh, ini udah kedua kalinya soalnya untuk grup. Nya ya untuk duonya J, duo J yaitu Jason Tatum dan juga Jalen Brown bisa masuk ke final di tiga tahun terakhir ini. Jadi semua orang udah nungguin banget nih untuk duo J bisa membawa banner 18 ke Celtics. So, I think we have championship or bust untuk Celtics this season. Sedangkan di Western Conference, Minnesota Timberwolves Selamat dari sweep Karena Ant-Man bilang Gue belum pernah kena sweep nih Di playoff Jadi I take it personal And he did though Main ini Apalagi abis Di trash talk sama Jaden Hardy Oh my god Jaden Hardy You made a big mistake sih Kayaknya sih itu. Dia sempat ngepoin Terus pas lu Pas si Ant-Man mau inbound bola Itu lu bisa lihat Kalau si Jaden Hardy itu Said something We don't know what he said But he said something like. lah <laughs> Ant-Man setelah itu Ant-Man lumayan on fire sih and the Minnesota Timberwolves finally pick up a 105 and 100 win over the Dallas Mavericks untuk bisa extend the series. Tapi kemarin itu seru banget sih menurut gue nontonnya apa seru banget game nya apalagi main juga pas nonton bareng ya gue udah nyampe di hotelnya Grand Marquis jadi main itu ada Andovi juga udah Andovi yang pakai pakai HP-nya dia yang nontonnya pakai League paste dia. Jadi pasti di Luka Doncic main itu four point play try. Wah, gila Pak, ada heboh banget sih langsung. Tapi Luka gak tahu kenapa miss his free throw again. Jadi sayang banget sih. Uh, dan terakhir itu ada si Nasrid ya yang gue kayak bilang itu kayak ada miscommunication di defense ya Dallas hingga Nasri bisa dapat open layup untuk seal the game. Uh, ya yeah, Dallas fall short again dan sekarang ini harus bermain game 5 di Minnesota. Uh, Jamal Crawford tuh oh sama guys sudah bersabda dia dia bilang kalau series ini nggak akan go to seven guys uh, gimana tuh kalau Jamal Crawford sudah bersabda ya um, dan sejarah pun juga sekarang rekornya 155-0 untuk tim yang sudah unggul 3-0 di playoff um, walaupun fansnya Minnesota sekarang ini Gue <Guang> gak tau sih antara halu atau optimis Karena dia bilang ini udah pernah kejadian guys Jadi di regular season itu kita kalah 0-3 dari Phoenix Suns Tapi kita swap mereka di playoff 4-0 Jadi kan mirip-mirip <Guang> yeah, Boleh bilang mirip, boleh enggak lah ya Terserah kalian mau menilai seperti apa uh, Kemarin ini duka sama Kyrie sayangnya nggak oke okay untuk nembaknya. Luka triple double 28 points, uh, 15 ri eh 13 ribu atau 15 ribu ini gue salah ketik nih. Tapi kalau di gue tulisannya 15 ribu dan juga 10 si assist. Uh, tapi Doi nembaknya 7 dari 21. So rough night untuk uh, Luka. Sedangkan Kyrie nyetak 16 points, shootingnya 16 dari 18. Uh, dia ada satu hal yang left handed floater atau apa tuh? That was really tough though over Rudy Gobert. Uh, tapi pecat lore sih untuk Kyrie akhirnya. Dimana dia sekarang en 16-1 di close out game apakah akan 16-2 besok? Uh. Tapi Dallas ini main gak ada dari Lively lumayan berasa ya menurut gue untuk energi dan juga reboundnya. Gara-gara absennya Lively akhirnya yang harus main adalah Maxi Kleber. Tapi Maxi ini kemarin menurut gue dipaksain main sih. Kelihatannya di lapangan tuh dia nggak sih cepet yang lain dan juga agak lambat. I think he is still hurt sih si Maxi Kleber. Um, ada viral momen juga lagi jadi meme kan main Gara ini gara-gara dia nggak sadar kalau harus haduh hampir dipanggil sama temen-temen yang main ini ngakak banget sih ngakak banget sih kayak One of your home is just messing up, man. <tabih> Tapi, sekarang ini untuk statusnya si Derek Lively, uh, udah upgrade besok pagi menjadi questionable. Uh, jadi, masih ada small chance untuk dia bermain di game ke 5 besok ini. Tapi, hey, welcome to the Western Conference final, Carl Anthony Towns. Gila, men, setelah 3 game, bapuk banget nembaknya, lagi nembak tripoinnya. Akhirnya ini orang nembaknya benar kemarin dengan 25 poin 9 dari 13 field goalnya termasuk 4 dari 5 3 poinnya Of course ada satu yang viral juga di mana Carl Anderson was uh, directing traffic dan juga mengarahkan cat Untuk kemana jalannya arahnya untuk bisa dia nembak 3 kemarin ini Um, ya yeah, cat itu kemarin kalau ada dua clutch three point shot itu sangat membantu banget sih menurut gue untuk Minnesota Timberwolves walaupun setelah itu dia kena fake sama Luka Doncic dan akhirnya dia nabrak dikit lah ya dan dia kena fall out abis itu dan cat itu problemnya itu kalau fall out fall out itu bahaya banget sih um, Minnesota rekornya tujuh satu di playoff uh, season ini kalau Cat nyetak 18 uh, points atau lebih. Um, yeah, Edman, Edman juga akhirnya kemarin uh, in clutch time dia shot up juga tuh. Dia ada beberapa big buckets at the end. Yang pertama itu loh, yang dia shoot over Gafford. Oh my God, itu gimana caranya bisa masuk ya? Itu boleh mantul dulu dan masuk dan yeah, it was really tough though. Dan terakhir of course yang dia mid range over DJJ juga tuh ya yeah, kind of seal the game juga sih untuk Minnesota Timberwolves. Uh, Edman juga hampir triple double dengan 29 points, 10 rebound dan juga 9 Sis, Akhirnya dia kembali guys. Jadi mungkin anaknya Michael Jordan. Bukan anaknya Jordan Poole. Akhirnya. So we will see sih. Apakah di game kelima nanti dia bisa show up. Di mungkin 40. Calling right now man. And 40 point man. Game 5 besok pagi ya. That's my prediction today. Uh, sekarang ini tadi Minnesota benar-benar like I said main tanpa pressure. Uh, itu yang bikin mereka sangat bahaya sekali. Uh, kabarnya Kevin Garnett besok akan datang uh, ke Minnesota untuk mendukung Minnesota di game kelima. Nama lapangan Minnesota apa? Gue gak hafal nih. Lapangan Stadium Media tapi kalau dulu kan target center, apakah masih target center right now? Um, kalau bisa push Dallas sampai game ke-6 seru sih, kalau bisa push sampai game ke-6 seru sih, tapi of course mereka akan butuh uh, banyak support dari role players yang mereka, kemarin itu uh, siapa nih, kalau kita lihat Mike Conley main 14 poin, 7 assist dan 4 steals, jadi mungkin they will need another performance like this from Mike Conley, Rudy Gobert main 13 poin dan juga 10 rebound, Um, McDaniels main 10 points. Uh, maybe mereka harus step up dikit. ini Nash hanya 6 poin aja. Maybe Nash need to be in double figure untuk bisa membantu Minnesota yang mungkin push ke game 6 besok ini. Tapi, huh, cannot wait though for game 5. Gimana nih fans uh, Dallas? Apakah kalian nervous untuk besok pagi? Apakah menurut kalian? Dallas akan close out the series tomorrow or Minnesota gonna push it to game 6. I'm rocking with Minnesota tomorrow guys I'm rocking with Minnesota man Biar ada tontonan guys minggu depan Kok gak ada tontonan minggu depan sama sekali Jadi I'm going with Minnesota Let's go Minnesota Timberwolves Let's get Cat 30 points and let's get Ant-Man 40 points tomorrow. So yeah, the Class time for today. guys. Yeah. Once again, just want to say thank you so much. Hopefully you guys enjoyed the class today. Uh, yeah, don't forget if you want to exclusive content from behind the scenes, come You join dan juga jadi members. and also register members a Once again, don't forget to like, jump the comment. Thank you guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.